Diketahui, permukaan berwarna hitam dan permukaan berwarna putih yang ditanyakan adalah apa perbedaan dari permukaan berwarna hitam dan yang berwarna putih terhadap kalor. Permukaan yang berwarna hitam, ya, ini merupakan hitam atau gelap, ya. Ini merupakan penyerap ataupun pemancar kalor yang baik, ya, atau pemancar kalor yang baik, atau bisa dikatakan dia itu konduktor, ya. Sedangkan permukaan yang berwarna putih itu, ini putih atau mengkilap, ini merupakan penyerap atau pemancar kalor, yang buruk. Ya, itu tadi perbedaan dari permukaan hitam dan putih terhadap kalor.